bersama-sama dengan pihak pendiri ataupun dengan kakosa. Tapi yang pasti kita selaku kuasa hukum dan lain kami sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian, terutama Kapolres Jakarta Selatan dan juga Kapolsek Setiabudi yang telah menerima laporan kita dan menjalani prosesnya dengan cepat sampai dalam waktu yang sangat singkat sudah ada pelaku yang diamankan. Jadi kami mohon waktu untuk memberikan keterangan tambahan di penyidik. Nanti mungkin setelah ini kita akan rilis bersama mungkin kalau misalnya nanti memang diperlukan bisa bareng dengan Kapolsek. Nanti silakan tanyakan ke pihak penyidik karena kami baru mendapatkan informasi sudah ada pelaku yang diamankan. Kedua juga kita belum tahu siapa yang ada di dalam situ dan apakah yang sudah didapatkan oleh pihak penyidik. Kak Karen, gimana responnya ketika tahu sudah diamankan? Bersyukur. Kalau saya sih semuanya saya tahu dari awal ada Bang Sandy dan juga di sini teman-teman polisi dari Polsek Setiabudi juga kooperatif bang. Kora juga sangat luar biasa, berkomunikasinya lancar sekali. Jadi ya itu tadi dikatakan bahwa saya juga sekarang ini hanya bisa bilang terima kasih buat kerja kerasnya buat teman-teman kepolisian dari Polsek Setiabudi. Karena ini singkat sekali, cepat banget. Di luar perkiraan saya bahkan, jadi kalau mau dihitung hari, nggak sampai satu minggu. Jadi saya sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat tim dari Bapak Arif. Hari ini mau ketemu langsung, Bang? Mudah-mudahan, kita belum tahu. Ini makanya sampai di sini sama Bang Sandy. Karena Bang Sandy juga aktifnya tiap pagi gitu. Dia udah kayak orang tua saya, jam 6 pagi di telepon. Jadi saya ikutin update dari Bang Sandy aja dan ini belum tahu nih kita mau masuk ke dalam, jadi nanti mungkin saya sama Bang Sandy yang mudah-mudahan ditemani sama Kapolsek untuk bisa di sini. Apakah akan ada yang disampaikan? Saya cuma mau tahu dia siapa, karena kan dia cuma 7 hari ya kerja sama saya. Dia siapa, karena saya kenalnya dari teman saya, dia freelance driver buat teman saya, dan menurut teman saya dia adalah orang yang berperilaku baik. Tapi saya cuma mau tahu aja dia siapa sebenarnya, motifnya apa, tujuannya apa, dan rencananya apa, itu saya penasaran. Oke.